Salam sejahtera semua. Okay, so hari ini kita akan belajar sikit mengenai effective test. Jadi sebagaimana sedia maklum, kita ada tiga jenis effective test yang awak semua belajar. Salah satunya adalah ranking test, yang kedua adalah pair comparison test, dan juga yang ketiga adalah hedonic test. Okay, so antara ketiga-tiga test tersebut, pair comparison dan juga hedonic test adalah yang paling biasa je digunakan untuk effective test. Okay, so this hedonic scale well used in consumer research untuk dapat tahu ataupun dapat informasi maklumat mengenai banyak mana consumer tu suka atau tidak suka produk yang di test lah. Okay, so biasa kita gunakan 5 point, 7 point ataupun 9 point. Ni yang kebiasaannya digunakan. Antara tiga ni yang paling orang guna adalah 7 dan 9 lah. Walaupun ada juga yang 11 point, tapi biasanya 7 dan 9 point yang biasanya digunakan. Okay, so the test will range from dislike extremely to like extremely. So saya bagi contoh dekat bawah ni, we have a 5 point hedonic scale. So you ada skala 1 2 3 4 5, daripada dislike, biasanya yang skala yang paling rendah adalah yang tak suka lah, yang tinggi adalah skala yang suka, paling suka, daripada paling tak suka kepada paling suka. Yang tengah-tengah ni adalah biasanya macam atas pagar lah, tak ada tak suka dan taklah tak suka, macam tu. Okay, so ini pula adalah contoh 7 point hedonic scale. Okay, you boleh buat macam ni. Okay, daripada macam muka smiley. Okay, ataupun you can use a scale like this lah. Okay, so contoh, dan you perlu tahu juga yang hedonic scale ataupun hedonic test ni ni mengukur beberapa attributes lah, biasanya dalam lebih kurang 5 hingga 7 attributes. Attributes tu adalah yang ni lah, macam contoh color, aroma, taste, crunchiness, aftertaste, and yang penting sekali adalah overall acceptance lah. Okay, so kat sini dalam dalam borang yang ini ada 7 attributes lah. Okay, seterusnya bagi saya bagi contoh untuk 9 point hedonic scale lah. Okay, so this one, this like extremely to like extremely. Contoh yang ini adalah contoh borang untuk hedonic test. Ada nama siapa, nama orang yang akan buat this test lah, dan date dan apa produk yang dia test tu, contoh crackers ke, air ke, Okay, so you akan contoh kat sini ada 3 sampel. Jadi you akan labelkan ketiga-tiga sampel you tu, okay, dan dia akan rate lah sampel you daripada like extremely tu dislike extremely tu, dia akan tanda lah dekat sini, Okay, so nanti bila you bila you nak analyze the data, so ini bermaksudnya ini satu lah. Kalau dia tick dekat 148 ni, contoh untuk yang ini adalah untuk aroma, okay. So untuk aroma dia tick kat sini untuk 148. So maksudnya 148 ni dapat markah satu lah. Contoh 914 dia tick pada yang ini like slightly. So maksudnya dia dapat 1, 2, 3, 4, 5. So 6 markah lah, okay, out of 9 lah. So yang markah-markah tersebut kita perlu average kan dan dapatkan standard deviation dan sebagainya untuk analisis lah. Yang analyze result saya akan ajar kemudian, So kenapa ada juga yang buat scale tu dalam bentuk smiley macam ni, Sebab kerananya sometimes bila tengok banyak sangat perkataan ni, orang jadi penat. Okay, ataupun itu satulah. Yang kedua adalah contoh kalau panel you adalah budak-budak, jadi budak-budak biasanya dia tak faham sangat
perkataan-perkataan macam ni lah. Kita tak dapat bezakan dengan baik lah. Jadi kita buat smiley face macam ni lah. Jadi diorang lagi suka dan macam fun lah. Diorang lagi faham, diorang suka. It's lagi senang lah bagi budak-budak lah terutamanya. Okay.